hari ini. Ngejokes nih. Beneran aku pengen ngejokes nih. Aku pengen bilang sesuatu yang sangat-sangat special. Can we give a kiss? Yes. Feb, apa yang kamu rasain? Malah. Senang. Let's go guys, kita ke lantai 3 dulu. Jadi ini sekarang kita udah sampai di hotel. Kita akan naik ke lantai 3 dulu untuk gladi resik. Jadi ini ada angle-angle-nya biar kita tahu, dan ini kita mau taruh dulu di bawah meja. Ini surprise bom. Dia nggak tahu kalau ini ada. Gimana perasaan Anda? Ya, deg-degan sih. Nggak tahu ini akan berhasil apa tidak, tapi semoga aja semua ini bisa berhasil, ya. Welcome to the jungle, boy. Let's go. Jadi kan dia nggak tahu sama sekali kalau kalian ada. Jadi dia harus ngerti kalau kalian ada. Jadi nanti begitu saya buka pintu, langsung record saya, record. Langsung record. Karena dia pakai tutup mata sih nanti. Yeah. Langsung saya suruh dia nanti pakai ini, tau, jepit di dressnya. Terus, tapi kalian sembunyi dulu lah. Gue saya buka pintu, saya maju-maju, kalian pegang lah. Tidak. Dan tutup mata aja kalau merem. Iya, aku merem. Merem aja. Merem aja. Tunggu, sabar. Keluar. Susah ya. Sabar dulu. Diam. Pelan-pelan. Weh. Iya, pelan-pelan. Semua mengerikan. Iya, pelan-pelan. Ini kita menuju parkiran mobil dulu ya. Kenapa parkiran mobil aku harus ditutup, weh? melangkah terus. Oh ya, tadi. Melangkah. Takut. Diam. Pelan-pelan. Weh. Pelan-pelan. Tadi. Hati-hati. Ya udah. Sabar, hati-hati ya. Kenapa mukanya rame banget ya? Sabar. Sabar ya. Maju. Op, diam sini. Merem. 3, 2, 1, buka mata. Takut. Cepet. Oke. Wow. Sorry ya, ini anginnya seperti yang kita di Australia nih. Sebenarnya lebih bagus dari ini sebenarnya. Tapi anginnya lagi tidak bersahabat. It's okay. Nah, jadi ini satu chapel. Aku sewa khusus untuk kita berdua doang. Wow. Sesuai sama ekspektasimu gak gitu loh? Mirip lah, tapi not exactly. Apa yang membedakan? Violin. Violinnya doang? Yang lainnya dekor-dekor bunga-bunga? Yang jalan-jalan itu enggak. Oh, jalan-jalan ini kamu gak nyangka sama? Enggak, cuman kayak aku ngeras, apa, cuman dinner gini doang gitu. Tapi gak ada dekor-dekornya, udah dinner aja. Oke. By the way, happy Valentine. Happy Valentine, sayang. Ini Valentine pertama aku lagi setelah 2-3 tahun. Oke, apa yang kamu rasakan? Excited, kayak maksudnya pas aku prepare semuanya ini kayak bener-bener butuh effort pastinya, dan aku takut gagal. Ya aku takut kalau gimana nih, kalau tiba-tiba ada yang gagal gitu. Tapi menurutmu ini surprise-nya berhasil gak? Berhasil. Dengan blindfold-nya, okay lah. Berhasil. Ya jadi di sini aku pesan fine dining, di mana nanti ada main course-nya, sup-nya, appetizer dan lain sebagainya. Dan ini aku book the whole chapel untuk kita berdua, yang dimana posisinya ini harusnya bisa masuk 4 meja, tapi aku bayarin 4-4-nya. Wow. Jadi nggak boleh ada yang di sini, dan ini full decor the whole room. Gila banget, thank you baby. Kamu pernah dikasih kayak gini nggak sebelumnya sama mantan-mantan? Nggak pernah. Ini pertama kali? Iya, ini pertama kali. Apalagi sampai kayak nyewa kayak the whole building gitu buat aku sendiri, itu nggak pernah. Okay, but anyway, karena ini kita di hari Valentine, aku mau ngasih kamu sesuatu. Oh my God, ada lagi.
Nah, ini sebenarnya udah kamu lihat belum ya? Oh iya. Yeah. Tapi kamu enggak tahu isinya ini apa. Yeah. Ini aku bawa dari Jakarta. Iya. Yeah. Siap? Mau buka? Tarik ke atas ini ya. Aku yang buka. Ya. Tapi ada kayak suratnya gitu di dalam. Wow. Ada suratnya enggak sih di dalam? Ada. Iya. Nah, jadi ini adalah bunga asli yang sudah diawetkan. Oh. Dan ini warna baby blue, yeah, sesuai sama warna favoritmu. Kaget banget aku baby blue. Thank you. Ini bukan asli loh, baby blue-nya bukan di paint. Jadi ini langka banget. Ini tuh diimpor. Tapi dia kayak kok bisa itu, hidup gitu ya? Dia kayak mengawinkannya itu lah yang oke. Okay. Beneran ini? Dikasih apa-apa? Gak dikasih apa-apa. Hebat ya. Ayo kita cheers dulu dong. Dibaca dulu suratnya, dibaca. Oh. Tara, di sini tara aja bang. Oh, ini yang kamu tulis hari itu? Ini lama banget, iya. Karena aku kan ini. In the language of flowers, this baby blue beauty. Uh-huh. Ini kamu sendiri yang nulis? Yeah. No way. This baby blue beauty speaks volumes of the tranquility and happiness you've brought into my life. Happy Valentine's Day, my peanut. Here's to our ever-growing love story from your sweetest guy ever in the world. Bener gak? Tapi aku the sweetest guy ever. Iya, betul. Wow. Oke. Okay. Alright. Aku mau ngasih tahu ke penonton tentang sebuah rahasia yang bahkan mungkin timku di sini belum ada yang tahu juga. What? Bahwa... Even me? Kamu tahu lah. Oh, oke. Okay. Bahwa sebenarnya kan mungkin banyak orang yang ngelihat hubungan kita dan banyak yang nanya, kok mukanya mirip? Pernah gak kalian lihat, coba komen kayak, kok mukanya mirip gitu? Iya pernah. Ya, karena aku gak kasih alasannya kenapa guys. Mau bareng gak? Ayo, satu, dua, tiga. Karena kita saudaraan. Saudaraan. Jadi sebenarnya dari silsilah keluarga, kamu ini gimana sih ceritanya? Dari papaku. Papamu punya mama. Punya mama. Papaku punya mama lagi. Itu saudara dengan mamanya papamu. Dengan makku. Dengan mamanya papanya. Neneknya Fanat, dengan nenek buyutku itu saudaraan guys. Jadi itu kayak sepupu tiga kali ya. Makanya mungkin itu membuat ada kemiripan lah di antara itu. Dan pertama kali kita tahu itu kita shock banget. Iya, soalnya dipikir kayak hampir bener-bener sepupu gitu kan. Iya, dan kalau kita incest, oh my god. Dan gitu. Gak boleh kan. Iya. Dan anyway, fun fact adalah dia lahir di Malang, aku lahir juga di Malang, kita sama-sama tahun 2000. Tahun naga. Boleh kita cobain dulu nih wine-nya. Oh. Katanya wine harus diputer gini. Emang boleh, belum makan terus minum kayak gini ya? Coba aja satu sekali. Oh. Cheers. Cheers. For eternity love. Cheers. Enak sih. Enak ya? Enggak keras. Kamu suka? Apa yang biasanya anyway ini di podcast kali ini sangat-sangat special. Ada yang mau nonton ataupun enggak, actually I don't care. Karena ini aku mau keep this as the memory aja. Jadi okay, mungkin di podcast yang special ini aku cuma mau bahas tentang how we meet for the first time biar mereka semua tahu juga caranya awalnya gimana ya kan. Awal kita ketemu sampai sebenarnya apa yang kita rencanakan gitu loh. Mungkin gitu sih. Actually benar. Panas banget waktu aku habis minum ini. Saya aku kosong perutnya. Oh iya, itu makanan udah ada di situ tuh. Silakan. Suka? Banyak. Enak? Makasih. Itu bunganya dimakan, Pak. Gak tau. Loh, kamu udah doa? Ayo. Nah, kita berdoa. Ayo, doa. Tuhan, terima kasih buat makan ini. Kamu harus memberkati makan ini dalam selalu ya. Amin. Amin. Cheers. Ini udah dimakan sama dia. Apa ya ini kok enak ya? Tuna. Oh iya. Tuna tartar. Iya banyak. Yaudah. Sambil kita makan, sambil aku mau bercerita. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kayak gimana sih awalnya kita ketemu gitu loh. Satunya kuliah di Australia. Yang satu kuliah di Amerika. Tiba-tiba ketemu gitu. Jawabannya adalah dikenalin teman yang bahkan kayaknya bukan teman dekat. Ya, jadi orang ini singkat cerita gini sih. Waktu itu aku kan ke Surabaya.
karena ada jadi pembicara lah. Nah terus di situ si orang ini, temanku ini, dia tuh ngajak ketemuan. Kayak ketemuan yuk Sam gitu. Nah pas ketemuan itu, aku ngomong sama dia, bro, aku lagi jomblo nih. Aku pengen dikenalin gitu loh, sama cewek. Terus akhirnya dia kayak, yaudah, dia mulai scroll di followingnya gitu loh, ada beberapa nama. Terus yaudah aku mulai chat dari kamu, sama ada beberapa lagi gitu loh. Bukan aku yang ngechat, dia yang ngechat awalnya. Oh, dia ngechatin kamu. Dia yang ngechatin aku, ada temanku mau kenalan nih gitu. Nah kebetulan waktu itu kamu balasnya cepet banget. Cuman 2 menit langsung balas. Itu kenapa tuh? Soalnya aku lagi ngechill di apartemenku, kayak ini bener-bener lagi bengong. Terus tiba-tiba ada yang DM aku. Ngapain ini orang DM aku? Padahal terakhir kali kayak kurang enak gitu loh kesannya, ketemuannya. Oh, sama temanmu ini yang kenalin kan? Sama orang ini yang kenalin kita. Ya, nah kebetulan kamu ini waktu itu posisinya gimana? Barusan stop hubungan sebelummu kan? Maksudnya kayak ada cowok yang deketin kamu, tapi kamu memutuskan untuk kayaknya kita temenan aja deh. Iya. Dan tiba-tiba tepat gak nyampe 24 jam, aku ngechat si temanmu ini. Besokannya temanmu ini ngenalin kita kan? Bayangin aja kalau misalnya temenmu ini ngenalinya di saat kamu lagi deket sama si cowok itu, bisa aja kamu udah gak mau gitu kan? Betul. Nah jadi memang timing itu pas banget gitu loh. Nah ditambah pas kamu balas chatnya, tahu gak guys reaksi pertamanya apa pas waktu itu dia dikenalin? Dia ngomong, I love his face. Itu buat tau gak? Oh, itu pecah banget sih. Kayak aku nggak tahu kalau dia itu lagi sama si Sam, iya, dan yang lain-lain influencer yang lain gitu. Jadi kayak what, mereka semua tahu aku bilang kayak gitu. Wah, gitu. Terus akhirnya dari situlah akhirnya aku mulai ngechat. Nah tapi chatnya itu di awal kayak nggak direspon gitulah, kurang direspon. Aku ngerespon. Ya tapi balasannya lama. Nggak, gini loh, kayak aku ngerespon orang yang menurut aku seriusin aku. Kalau misalnya dia nggak serius, ngapain aku respon? Karena betul, memang yang aku pengen kan serius. Nah, aku kan udah seriusin kamu, aku kan udah ngomong, aku pengen serius gitu. Iya, tapi gimana loh, kita kenalnya online. Terus tiba-tiba, okay, saya ke Surabaya. Hah, maksudnya? Tunggu. Hah, kayak aku pikir kamu kayak scam gitu loh. Kayak, ngerti gak sih, kenal di online terus tiba-tiba yang kayak story-story gitu. Ya, dan pengen nyamperin bener-bener. Gak, story-story yang di luar sana yang tiba-tiba nyamperin. Kan kebanyakan bohong gitu loh, kayak zong. Tapi beneran aku samperin kan? Iya, betul. Itu aku beneran dari Jakarta bener-bener beli tiket ke Surabaya khusus untuk samperin kamu doang. But actually, I ghost you for a while sebelum kamu ke Surabaya beneran kan? Iya, itu karena aku berusaha mancing kamu untuk balesin aku, tapi ternyata kamu gak balesin gitu loh. Jadi ya udahlah, dia nggak balas, jadi aku pengen tes sampai kapan dia balasin aku. Ternyata nggak dibalas-balas. Sampai akhirnya kayak ujung-ujungnya WK terus udah nggak ada pembalasan lagi gitu. Kamu selanjutnya ngetes aku kan waktu aku itu. Ngetes. Nah terus aku expect-nya kamu nih kapan upload story gitu loh, biar aku bisa reply lagi. Ternyata setelah seminggu kamu beneran reply story. Itu kamu reply story-nya biar aku chat atau apa? Aku reply story kamu. Nggak, pas saat kamu post story biar aku reply, itu kamu memang beneran pengen post story atau sengaja biar aku reply story-mu biar chat kita lanjut? Sorry ye, enggak kayak kita enggak aku sama sekali. Kamu udah bener-bener kayak aku bener-bener iya, saya kayak gitu ya. Maksudnya yang orang-orang kayak kamu yang pengen deketin aku tuh kayak bukan satu gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa ya udah kalau beneran datang aja, kalau enggak datang ya udah aku enggak kepikiran gitu loh. Nah bener, waktu kamu beneran chat aku lagi, kalau kamu beneran datang aku jadi panik, beneran ternyata orang ini gitu. Jadi aku mulai dari itu baru anggap kamu kayak serius gitu. Nah terus singkat cerita, kita waktu itu dating pertama langsung makan steak dan setelah itu besoknya ke Malang full seharian. Betul. Fun fact-nya adalah kita selalu berantem. Ini mungkin yang orang nggak tahu ya, dan kita bongkar-bongkaran aja di sini ya. Kita tuh pasangan yang kalau di sosmed itu kelihatan so sweet banget, tapi sebenarnya di belakang itu, apalagi di awal-awal sebelum kita saling mengenal satu sama lain, kita hampir setiap hari berantem karena kita berdua itu sifatnya bertolak belakang. Sangat-sangat bertolak belakang. Dari 10 sifat, 9-nya bertolak belakang. Tapi akhir lagi kayak puzzle gitu loh. Kayak bener-bener kamu yang gini, aku yang kayak begini gitu. Iya. Tapi untuk menyatukan puzzle-nya yang gininya sama gininya di awal tuh susah. Iya kan? Iya, jadi bener-bener misalnya nih, dia suka makan yang kering doang, yang garing-garing. Aku tuh sukanya yang, ya semuanya aku bisa lah. Tapi kalau film, dia sukanya yang horor. Aku suka yang
action yang suka yang spy gitu. Jadi memang beda gitu loh, dari taste makanan, dari selera humor, cara berpikir, dia sangat-sangat feeling dan aku sangat-sangat logic. Dari situ udah beda banget. Nah, tapi mungkin yang menjadi big question-nya adalah gimana caranya yang kita awalnya berantem setiap hari sampai bisa ada di titik sekarang yang akhirnya kita pacaran setelah kita PDKT-nya berapa lama ya? 2 bulan ya? Iya. Iya kan? 2 bulan kan? Agak cepet ya. Dan itu yang bagian ini mau kamu ceritain nggak atau nggak usah lah ya? Up to you. Kamu mau ceritain nggak? Apa sih? Cara kita sampai pacaran. Skip. Oke. Okay. Intinya kita pacaran setelah 2 bulan. Dan setelah itu, kita sekarang udah di bulan ke-6 ya? 6. Ya. Nah, itu... Besok lusa. Besok lusa 6 bulan. Manversary. Wah, banyak pengeluaran ya. Banyak pengeluaran. Dekat. Iya, iya. Tapi maksudnya apa yang menjadi kunci sampai kamu akhirnya bisa bertahan sama aku tapi yang awalnya tuh beneran kita berantemnya tuh parah banget gitu. Apa yang membuatmu bertahan? Pernah gak ada di kepalamu yang kayak pengen udahan gitu sama aku? Kalau akhir-akhir enggak, awal-awal iya. Iya, terus apa yang pengen buat kamu bertahan? Enggak, karena aku udah bilang, kamu itu memang tipeku. Enggak ya? Iya kan, tipeku. Terus aku tuh kayak unrealistic gitu loh, being very unrealistic, kayak aku pengen orang yang seperti ini, tapi di sisi lain aku pengen orang yang care sama aku, selalu tanyain aku gimana-gimana. Tapi kan kayak kalau dipikir pakai logika lagi, orang kayak gini tuh sibuk gitu loh, kayak buat dirinya sendiri aja udah sibuk, apalagi kayak untuk ngeluangin waktu buat aku tuh butuh effort. Nah, dan hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu tuh yang perlu aku adaptasi gitu loh sama diriku sendiri. Jadi it's very uncomfortable, tapi kayak itu itu gara-gara aku sendiri, cuman pikiranku yang unrealistic. Jadi kayak aku berusaha positive thinking, kayak it's just me, aku harusnya berubah gitu loh, kayak nggak terlalu needy, nggak terlalu yang overprotective, ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak setelah dijalanin aja, kamu give me a big positive impact, karena kamu tahu sendiri kamu orangnya sangat positif Paul orangnya. Dan akhirnya itu yang membuat kamu bertahan. Iya. Ada nggak di tengah-tengah? Tapi sempet kepikiran kan, kayak pengen udahan sama aku kan? Iya. Karena saking bertolak belakangnya. Iya. Tapi apa yang membuat kamu tetap waktu itu kayak udahlah dicoba aja dulu? Gara-gara itu tadi ya, kamu merasa impactnya dan lain sebagainya. Iya. Oke. Okay. Yang ya. I receive itu ya. Negative experience. Aku sakit hati kan? Iya. Kayak nangis dan lain-lain. Tapi what I actually get itu a positive experience, kayak kamu ngubah aku jadi pribadi yang lebih baik gitu. I see. Terus sekarang udah yakin sama aku? Nah, kamu? Yakin. Udah siap nikah berarti besok? Ya nggak besok. Kapan? Kapan? Kan kamu yang propose bukan aku. Bener. Oke, okay. Dari spectator ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Untungnya yang berapa? 4. Serius? Kok bisa? Rame. Dia mau 4. Kamu? 2. Oh. Tapi kamu kan awalnya gak mau begitu. Oh iya, makasih. Begitu selesai nikah kan kamu belum mau punya anak langsung. Betul. Kenapa? Ya aku mau menikmati hidupku sama kamu dulu lah berdua. Kalau misal punya anak kan aku punya tanggung jawab seumur hidup. I'm not ready. Oke. Okay. Apa satu? Kamu punya 2 anak dong? Iya. Oh. Kalau kamu tanya aku mau kayak gitu sih. Tapi more enggak apa-apa kan? Iya, kalau lagi kalau lagi tidur terus aku dijebak, udah masuk mau gimana? Ya, ngurin deh. Ya, ngurin. Mau aku cuma punya 2 tapi kalau kamu enggak, tidak. Ya, ngurin. Wait, back to the topic. Apa 3 sifat yang kamu paling benci dari aku? Pertama, iya. Terlalu positif. Ini kamu mau jelasin, aku jelasin ya, semua. Ya. Ya. Oh, aku point out semua baru jelasin itu gimana? Boleh. Tunggu dulu, aku jelasin dulu ya. Ya udah. Terlalu positif. Ini maksudnya baik, betul baik. Kamu membawa aku jadi pribadi yang lebih baik. Tapi kadang-kadang tuh cara ngomongmu tuh kayak bener-bener bikin sakit hati gitu loh, paham gak sih? Kayak aku tuh ngerti maksudmu tuh baik, cuman kayak please lah saat ini aja, please kayak terima aku apa adanya just for now. Apa next time aku bakal berubah, nggak bakal kayak gini lagi. Cuman kayak kamu tuh you don't give me comfort words gitu, kayak ya udah nggak apa-apa next time jangan gini lagi ya, yang kayak gitu-gitu loh, kayak
apa ya, nggak ada kata-kata yang bisa mengademkan hatiku. Kak, yang kedua? Yang kedua, sifat yang sangat bertolak belakang dengan aku. Contoh? Entah, aku nggak bisa mikir ya. Kayak, aku bisa logical, cuman kalau dipikir-pikir lagi, kita benar-benar berbeda. Kayak, literally kamu kesana, aku kesini. Iya kan? Udah dua aja, nggak ada lagi. Oke, okay, kalau tiga sifat yang kamu paling admire atau paling seneng dari aku apa? Sangat positif. Wow, jadi sangat positif, jadi negatif, dan jadi positif in the same time. Iya. Yeah. Okay. Why? Kan tadi kamu kasih dirinya why, sekarang juga harus why dong. Karena kamu membawa aku jadi pribadi yang lebih baik. Oke, okay. Second? Second, berkarisma. Dengar itu, dengar itu anak. Terus kamu pekerja keras orangnya. Itu yang ketiga? Kan aku udah bilang, you are my role model. Wow. Okay. Kamu udah bilang. Oke. Kamu gak mau nanya balik aku? Oh ya udah, kamu gimana? Soalnya aku takut kamu gak bisa jawab apa-apa. Jadi aku gak tanya. Bisa. Dari yang buruk apa dari yang baik dulu? Buruk nih. Hah? Buruk. Tiga apa satu? Tiga. Yang pertama, kurang punya drive di dalam hidup. Ini sudah termasuk kurang, akhirnya karena gak ada drive atau motivasi hidup, membuat kamu akhirnya juga action yang kamu keluarkan juga akhirnya lebih nyantai gitu loh. Mm. Yang seharusnya pace ku sama kamu tuh akhirnya berbeda. Mm. Yang dimana aku tahu kamu bisa sebenarnya. Tapi kamu gak punya dorongan itu aja, gak punya drive-nya. Kalau kamu punya drive, aku yakin kamu bisa. Thank you for saying that. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu orangnya kadang sangat-sangat feeling gitu loh. Jadi karena sangat-sangat feeling, kadang reason atau sesuatu yang kamu keluarkan itu kadang nggak bisa masuk ke logika aku. Dan itu membuat kamu sedih. Nah, di saat buat kamu sedih, aku juga ikut sedih. Jadi aku nggak suka sama kadang sama sifat yang terlalu terlalu perasaan gitu loh. Sama yang ketiga, menurutku omonganmu sih kadang pedes banget. Benar-benar yang kayak kadang kamu ngomong itu nggak difilter, jadi sangat-sangat lu kayak hati. Itu aja sih. Oke, positifnya? Positif, pertama karena kamu ceplos-ceplos, otomatis kamu orangnya sangat-sangat straightforward dan sangat-sangat open. Dengan segala conversation, dengan komunikasinya juga oke banget. Menurutku ini hal-hal yang sangat-sangat plus. Karena nggak semua cewek bisa speak up atau open up duluan. Atau point out sesuatu yang buruk gitu loh. Oke. Okay. Yang kedua, kamu mau berubah. Jadi ketika aku ngasih tau kamu apa-apa, kamu ada sesuatu yang aku pengen berubah di, dan kamu benar-benar action gitu loh. Bukan yang sekedar iya, tapi nggak dilakukan. At least ada progress, step by step gitu. Dan itu membuat, oh ini sangat-sangat positif dan aku suka. Dan yang ketiga, mungkin untuk honesty, kejujuran, dan loyalty, itu benar-benar ada di kamu. Seseorang yang bisa dipercaya, yang punya integritas, yang punya prinsip yang kuat. Oke. Okay. Jadi kalau kamu bilang iya, enggak, gitu loh. Oh. Itu sih, tiga. Dari sekian banyak yang sebenarnya ada gitu. Thank you. Sebelum aku tutup podcast ini, kita simple aja sih karena anyway aku juga mau enjoy our time together. Kalau ada satu hal yang kamu mau sampaikan untuk aku di hari Valentine yang sangat-sangat special ini, mau itu ucapan terima kasih, mau itu wish, mau itu apa, apa yang akan kamu sampaikan ke aku? Aku butuh sesuatu yang jujur dari hati. Thank you babe, aku hari ini sangat-sangat happy. Kayak sebenarnya terexpect, cuman aku kayak masih cannot believe gitu. Kayak aku punya pacar kayak gini gitu yang bisa mengorbankan segini besarnya buat aku. Aku masih nggak bisa berkata-kata. Kayak masih nggak apa ya, nggak percaya gitu loh. Kayak masih I'm not here gitu. Kayak I cannot believe this. And then I'm so proud of us. Kita udah berjalan sampai sini 6 months in 2 days. Gila banget. Ah, gak pernah nyangka kita bisa melangkah sejauh ini actually, ya kan? Honestly. And untuk kedepannya, I hope kita bisa jalani hari-hari dengan tenang, tanpa bertengkar-bertengkar lagi karena kita udah resolve our problem, our biggest problem. Dan aku harap ke depannya di special-special days, special moments, kita tetap bisa rayain kayak gini. Wow, thank you.
for those sweet words. How about you? Kalau aku, thank you. Karena kamu pengen berubah menjadi seseorang yang aku mau. Aku tahu ini gak mudah buat seorang cewek yang berubah untuk cowoknya. But I think you did very well, di mana kamu benar-benar berubah banyak banget. So I really thankful for that. Dan juga you are my first support system. Really? Kamu benar-benar mau untuk jalan di masa-masa yang even kamu tahu goalsku masih di mana, tapi kamu mau jalan bareng aku gitu loh, dari step small ini melewati bareng-bareng semuanya. Thank you juga yang udah sabar, udah mau approach aku duluan kalau egoku lagi tinggi, kamu mau mengalah buat aku. Thank you untuk ada di setiap saat aku butuh kamu, di saat senang, sedih, susah, duka, semuanya kamu ada di sana. Dan semoga ini bukan Valentine's terakhir kita, tapi ini Valentine's pertama yang akan membuka sampai puluhan, bahkan sampai ratusan Valentine's berikutnya. Sampai maut yang memisahkan. I hope relationship ini bisa ke tahap yang lebih serius lagi, di mana kita bisa berdua tumbuh lebih dewasa lagi di dalam segala hal. Dan untuk itu, di hari ini ngejokes nih. Beneran aku kan? Pengen ngejokes nih. Aku pengen bilang sesuatu yang sangat special. Tapi kalau aku beneran nampar kamu sekarang, kamu tolak apa terima? Gak tahu, mikir aku. Aku pikir dulu ya 2 tahun. Anyway, itu aja sih aku pengen ngomong. Tapi bahkan yang dekor ini begitu tahu bahwa aku bakal dekorin, yang ngomong kayak, there is no way kamu sewa the whole chapel. Really? Terus aku bilang, yes I did. Terus kayak, what? Acara lamaran ya? Acara lamaran ya? Enggak, Valentine's doang. What? Dia kayak gitu. Gila banget. Segitu aja. But, yeah. Thank you. I love you. I love you. More.